Udah. Isim yang mabni yang pertama apa? Domir. Isim domir terbagi berapa? Dua. Yang pertama? Baris. Barisun. Yang kedua? Mustatirun. Mustatirun. Yang baris terbagi berapa? Tiga. Yang pertama? Ropak. Yang kedua? Asad. Yang ketiga? Jad. Yang ropak terbagi berapa? Dua. Yang pertama? Mumpasil. Apa? Mumpasil sama? Mumpasil. Yang mumpasil sebutkan? Dua. Mutasil sebutkan. Huma paalahum. Huma paalahum. Huma paalahum. Huma paalahum. Huma paalahum. Salah lah. Domir ropak mutasil. Baru yang domir nasab terbagi dua. Yang pertama domir nasab mumpasil. Yang kedua domir nasab yang mumpasil sebutkan. Iyahu iyahu ma iyahu iyahu ma iyahu na iyaka iyaku ma iyaku iyaku ma iyaku na iyaya iyana. Domir nasab mut tasil terbagi berapa? Dua. Yang pertama? Bilpikli. Yang kedua? Bilurum. Yang bilpikli contohnya? Robahu. Dorobani. Yang domir nasab mutasil bil huruf contohnya? Innahu. Innaka innakuma innakum innaki innakuma innakunna innani innana. Baru domir jar terbagi berapa? Dua. Apa aja? Bil huruf sama bil? Bil huruf sebutkan. Bihima bihim biha bihima bihim nalika bikuma bikum bihi bikuma bikunna bihina. Yang bil mudhof atau mudhofun jumlah mudhof apa? Contohnya baituhuma baituhum baituha baituhuma baituka baitukuma baitukum baituki baitukuma baitukunna baiti baituna. Baru domir mustatir terbagi berapa? Dua. Yang pertama dua. Ujuban. Yang kedua dua. Yang ujuban ada berapa? Dua. Yang pertama bil amal. Yang kedua ilmu dari muzakkar. Yang ketiga mutakalim. Ilmu dari mutakalim. Yang keempat ilmu dari mutakalim. Yang jawazan terbagi empat. Yang pertama apa? Fi'il madi muzakkar dhaif. Yang kedua fi'il madi muannas mu'ibah. Yang ketiga fi'il mudhari muzakkar ghaib. Yang keempat fi'il mudhari muannas ghaibah. Ya. Terima kasih.